Jadi hari ini adalah hari di mana kita menuntut untuk wakil-wakil rakyat kita itu bersama kita untuk menegakkan konstitusi kita, menolak rancangan undang-undang pilkada itu. Tentunya ini adalah harapan teman-teman dari mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, dan tentunya teriring salam dari Makassar untuk bagaimana menolak dan lagi-lagi menolak. Negara ini bukan milik keluarga Presiden Joko Widodo, tapi milik rakyat Indonesia. Tentunya merdeka, merdeka, hidup rakyat.